Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, di sini Mimin mempunyai kabar ya dari Bapak Jonathan soal kemenangan Lesti di acara AMI. Dan juga ada kabar dari Eri Susan ya serta kakak Rizky Billar bilang begini. Dan ada juga kabar dari Dedi Suherman soal Lesti dan Rizky Billar. Simak videonya sampai habis ya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari Koko Basuki Surojo, di mana di sini Kobas menginginkan nanti dirinya bersama kakak Billar dan juga Dede Lesti jalan-jalan katanya ya. Masya Allah, ayo ko ditunggu nih jalan-jalan bareng Leslarnya ya. Di unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar mengatakan bapaknya Leslar banget ini mah, no omdo, Leslar spesial di mata Kobas. Komentar lain juga mengatakan terima kasih Kobas, selalu sayang sama idola kami Basuki Surojo, sayang Kobas banyak-banyak. Masya Allah, sehat selalu untuk Kobas ya. Kabar berikutnya di sini ada unggahan ya para sahabat soal acara kemarin nih di backstage Lesti Kejora. Masya Allah cerianya, cantiknya Masya Allah seperti boneka Barbie ya para sahabat. Masya Allah pengen nyubit aja tuh pipinya ya. Di sini juga kita lihat ya para sahabat, Masya Allah di belakang nih meskipun punggungnya saja sudah cute ya para sahabat. Masya Allah Leslar, semoga selalu diberikan kebahagiaan ya. Oke, kabar berikutnya di sini siapa nih yang nonton channel YouTube-nya Rizky Billar throwback di masa kenalan sampai punya baby L katanya ya. Masya Allah nih ceritanya lagi throwback dari pertama kenalan sampai punya baby L ya. Di sini Rizky Billar mengatakan semoga baby L nanti melihat tayangan ini katanya ya. Masya Allah, tayangan yang penuh arti dan penuh sejarah percintaan Leslar ya. Di unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar mengatakan pasti baby L bangga mempunyai orang tua seperti kalian Leslar. Komentar dari @virus.leslar juga mengatakan baby L pasti bangga punya orang tua yang hebat seperti Leslar. Sehat-sehat ya kalian bertiga, amin ya para sahabat. Masya Allah, ini adalah momen yang sangat bikin kita baper tentunya ya di masa itu ya para sahabat. Masya Allah, semoga pernikahan mereka til jannah ya. Dan kabar berikutnya sahabat, di sini ada kabar trending ya soal duet Lesti Kejora bersama Judika ya sahabat. Masya Allah sudah berada di trending 2 YouTube ya sahabat. Masya Allah nih, si Ratu Trending memang the best ya, berkah selalu ngalir terus rezekinya dan tentunya semakin banyak yang sayang ya. Dimana di sini dari para fans juga mengatakan alhamdulillah sampai juga ada di atas, banyak tugas tapi lebih semangat kalau begini katanya ya. Wow, makin semangat nih untuk Lesti Lovers dan juga Leslar Lovers untuk pucukin lagu duetnya Lesti dan Judika. Oke, kabar berikutnya para sahabat di sini datang dari unggahan Ayah Kejora ya soal unggahan Lesti Kejora dan sang menantu kesayangan kakak Billar. Di unggahan Ayah Kejora ini dikatakan gak apa-apa telat juga, yang penting bisa post soalnya fotonya baru nemu.
Alhamdulillah gak sia-sia berkat kerja keras kalian dan doanya si Utun dapat penghargaan. Pokoknya mah terima kasih banyak pada kalian atas dukungannya. Dan doanya semoga Allah membalas kebaikan kalian yang berlipat ganda. Amin ya. Di unggahan Ayah Kejora ini langsung gercep nih, Abah Subki mengatakan Alhamdulillah katanya ya, Masya Allah terima kasih Abah yang selalu sayang sama idola kita ya. Om Kevin Firmansyah juga mengatakan selamat dan sukses Ayah ah, tinggal nunggu lele gulingnya aja, hahaha Masya Allah nih makan bareng sepertinya ya. Kabar berikutnya para sahabat di IGS-nya Karifi nih, Masya Allah bersama Lesti Kejora para sahabat, Masya Allah bundanya Baby L ya bikin gemes Masya Allah nih ekspresinya. Dan kita lihat nih slide kedua unggahan Karifi, Masya Allah gemes banget ya para sahabat, Masya Allah tuh pipinya bikin gemes ya. Kita lihat di slide ke berikutnya para sahabat, Masya Allah gayanya Bunda Lesti ini bikin gemes tentunya ya para sahabat, Masya Allah ya. Di unggahan Karifi ini dibanjiri komentar dari para fans mengatakan ah matanya dedek gak kuat katanya ya. Biasanya kalau sama Karifi bau-bau cuan katanya ya. Komentar dari Ed Bunda Alea-Alea mengatakan biasanya kalau dedek pergi sama Karifi pasti ada something. Semoga urusan pundi-pundi, Masya Allah ya, kita doakan ya. Semoga ngalir terus cuan-cuan rezeki anak baik Lesti Kejora, Rizky Billar serta Baby L. Oke, kabar berikutnya para sahabat, di sini ada unggahan Lesti Kejora yang tadi ya soal acara AMI Awards semalam dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada sang pencipta serta keluarga tercinta dan kepada para fans Lesti Lovers dan juga Leslar Lovers. Di sini langsung gercep ya, ada Bapak Jonathan memberikan apresiasi untuk Lesti Kejora yaitu dengan memberikan emotikon tepuk tangan ya para sahabat, Masya Allah ya, ini adalah bukti Pak Jonathan bangga sekali sama dedek ya. Di sini juga ada Eri Susan mengatakan congratulations sayang Lesti Kejora, Masya Allah ya, banjir ucapan selamat untuk dedek Lesti ya. Dan kabar berikutnya di sini datang dari Dedi Suherman, unggahan Pak Dedi Suherman bersama Leslar ya. Di mana di unggahan Dedi Suherman ini langsung dituliskan caption, selamat kepada para nomine dan pemenang AMI Award 2021 yang disiarkan secara langsung di RCTI tadi malam. Sampai ketemu di Indonesia Music Award 2021 by Langit Musik IMA 2021 6 Desember 2021 di RCTI. Masya Allah ya para sahabat, bangga banget tentunya ya sama Dede Lesti ini. Di unggahan Bapak Dedi Suherman ini langsung banjir komentar mengatakan Masya Allah slide ke-6 Leslar. Jadi ingat vlog yang di rumah Teh Ocha katanya ya, ada Bapak juga di sana katanya ya pada zaman mereka masih PDKT. Dan di sini juga ada komentar datang dari akun Instagram @sitiaisah mengatakan mantap Pak, semoga Lesti bisa menang dan borong piala di IMA Award 2021. Always support Lesti Kejora. Amin ya para sahabat, tentunya kita doakan yang terbaik, semoga nanti Lesti Kejora masuk di ajang IMA Award ya 2021 yang akan hadir di tanggal 6 Desember 2021 tentunya ya. Oke, baiklah para sahabat, tentunya itu saja kabar dan informasi dari Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.